daerah Pasar Kedip sini udah ngetop banget nih. Nah, minumnya bir pletok. Nah, ini dia yang buat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Chef Johnny. Kuliner recehan, rasa gepukan. Oke bro, setelah olahraga, hari ini gue mau cobain ketan, bumbu kacang, sama bir pletok. Lo lihat sendiri, adanya di pasar, di gang kecil bro. Ini hidden gem banget ya. Oke, ikutin gue terus. Yuhu! Yuk kita masuk ke dalam bro. Nah ini usahanya YouTuber, ya, vlogger, namanya Bunda Lisa. Ya, kita support aja UMKM-nya. Kita support juga kalau dia usaha ya. Nah, ini yang namanya Pasar Kedip. Pasar fenomenal, bro. Sudah berpuluh-puluh tahun. Adanya masih tetap di Kebayoran Lama. Ya, dia agak tersembunyi ya, bro ya. Nah, disinilah warung Bunda Lisa. Pasar tradisional ini bisa dikatakan cukup komplit bro, ya. Jadi buat kebutuhan rumah tangga ya bisa terpenuhi dari pasar ini bro. Nah, selamat pagi Bang Joni. Bunda Lisa ini ya. YouTuber juga. Ya. Oke, Bunda Lisa, ya. Ini warung udah berapa lama sih? Udah satu tahun. Ya. Satu tahun, ya. Tapi memang Bunda lebih khusus bikin ketan, terus bir pletok yang ya. yang saya udah coba ya. Sama oh iya kalau nggak salah, oh jualan kopi, ya. Oh sama peyek ya? Iya peyek, tapi peyek belum bikin hari ini niatnya mau bikin. Oh gitu. Kemarin kan belum ada waktu. Oke, ini Bunda, ini yang top banget sih ini bir pletoknya. Ya. Saya udah pernah coba, makanya saya review nih Bunda. Keberatan nggak sih kasih resepnya buat bir pletok Bunda? Enggak keberatan. Mm-hmm. Kan di YouTube saya juga ada. Oh ada ya? Oke, jadi buat kalian yang mau tahu tutorial resepnya bisa buka di apa Bunda? YouTube-nya? YouTube Bunda Lisa. Nanti di sini gue taruh nih ya di bawah ini. Di bawah ini gue taruh YouTube-nya Bunda Lisa. Oke Bunda, terima kasih. Semoga warungnya berkah. Amin. Oke. Bunda, satu gelasnya berapa Bunda harganya? Cuma 5.000. Oke. Oke.
Ini dia yang buat nih. Ya. Oke bro, sekarang gue mau coba nih. Nah ini dia nih, ini ketannya nih. Ini ketan bumbu kacang. Ya, kalau di daerah Pasar Kedip sini udah ngetop banget nih. Nah, minum ya bir peletok. Nah ini dia. Oke, kita coba bro. Kita coba ketannya. Ketannya ini kualitas banget bro. Kenapa? Buat beras ketan, kalau nggak pinter-pinter milih, ya bisa agak keras. Tapi ini lembut ketannya. Dan bumbu kacangnya bro, rasa ya, ada pedasnya, ada manisnya, ada gurihnya. Top deh. Dia tahu bagaimana cara buatnya. Gembokan bro. Kalau buat harapan pagi-pagi, ini pas banget bro. Habis olahraga, makannya ketan, minumnya bir peletok. Sekarang kita coba bir peletok. Kayak koboy aja lah. Seger banget bro, tempatnya terasa, jahenya, serehnya, rempahnya, oke banget. Jadi pokok Bunda Lisa.